السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita dalam sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kejadian Ashabul Fil, tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga rumahnya Baitullah, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Rumah Allah yang terlama, Ka'bah juga dinamakan Al-Baitul Atiq, rumah yang paling kuno. Dia adalah rumah ibadah yang paling lama dalam sejarah, usianya telah ribuan tahun, bahkan ia lebih lama dari Baitul Maqdis. Ketika sampai di Wadi Muhasyir dan tentara bergajah siap menghancurkan Ka'bah, yang mana di situ ada gajah yang paling besar, tatkala dihadapkan ke arah Makkah, ia duduk, dicambuk, ditendang, dipukul, ia tidak bergeming. Ketika diarahkan ke arah Yaman, maka gajah ini bangkit dan berlari. Kemudian ditarik, diarahkan menuju Ka'bah, ia pun duduk kembali. Ketika diarahkan ke negeri Syam, ia pun berlari. Ketika diarahkan ke arah Ka'bah, ia berhenti. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung yang sangat banyak. Setiap burung membawa tiga kerikil dari neraka Jahannam. Dua di kakinya dan satu di paruhnya. Tentara bergajah dihujani oleh kerikil-kerikil tersebut, dan tidaklah kerikil tersebut mengenai orang kecuali orang tersebut binasa seperti daun yang digerogoti ulat. Dan tidak semua pasukan bergajah itu tewas, tidak semua tentara bergajah terkenai kerikil. Tujuan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan mereka semua agar ada di antara mereka yang menjadi saksi mata, memberitakan ke seluruh penjuru dunia apa yang mereka alami ketika mereka hendak mengganggu Baitullah. Maka benarlah setelah kejadian tersebut, pasukan tersebut kembali ke negeri Yaman, termasuk Abrahah
adalah orang yang tidak langsung tewas, tidak langsung binasa. Ia terkenai kerikil tapi tidak langsung binasa. Badannya semakin mengecil, sehingga setiap kabilah yang mereka lalui, mereka bertanya apa yang terjadi dengan kalian. Maka mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Dan tentunya berita besar tersebut sampai ke negeri Romawi dan negeri Habasyah yang sama-sama beragama Nasrani. Karena kita ketahui negeri Yaman di bawah kekuasaan Abrahah, ia di bawah kekuasaan Raja Najasyi yang beragama Nasrani. Maka kejadian ini merupakan pembuka akan lahirnya Nabi akhir zaman, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan tanah Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan pada tanah Mekah, yang manusia harus menghormati tanah tersebut. Orang yang berani mengganggu Ka'bah Baitullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan langsung membalas mereka. Maka pengagungan bangsa Arab semakin besar terhadap Ka'bah setelah kejadian tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kisah ini dalam surah Al-Fil. Kemudian ayat setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala, setelah surah Al-Fil, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan surah Quraisy, menyebutkan tentang karunia Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang Quraisy dengan dijaganya Ka'bah Baitullah dan dengan dihormatinya kaum Quraisy di seluruh penjuru jazirah Arab. Seluruh kabilah Arab mereka memuliakan orang-orang Quraisy karena mereka mengetahui bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah surah Al-Fil, li'ilafi Quraisy, untuk ketentraman, ketenangan, keamanan suku Quraisy. Jadi kejadian Al-Fil ini menambah kewibawaan orang-orang Quraisy, yang mana sebelumnya mereka sebagai tempat pusat peribadatan bangsa Arab, tentunya seluruh kabilah-kabilah Arab menghormati orang-orang Quraisy. Terlebih setelah kejadian Fil ini, setelah kejadian pasukan bergajah, maka mereka semakin yakin bahwa tanah Mekah adalah tanah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin bangsa Arab menghormati orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassayif. Untuk ketenangan, kelancaran perdagangan mereka setiap musim panas dan musim semi. Ilafihim rihlatasyita'i wassayif. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb, Tuhan Ka'bah ini. Alladzi at'amahum, alladzi, bagaimana ayatnya? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan makan kepada mereka dari kelaparan dan memberikan rasa aman kepada mereka. Tanah Mekah yang tandus, tidak ada penghasilan apapun di lembah Mekah. Tidak ada orang yang memiliki kebun anggur, kebun apel, bahkan kebun kurma pun tidak ada di Mekah. Tapi tidak ada bangsa Mekah yang kelaparan. Tidak ada penduduk Mekah yang kelaparan. Apalagi di saat ini. Mereka
tidak memiliki kebun anggur, tidak memiliki kebun apel. Tapi anggur yang paling berkualitas di dunia ini dengan mudah mereka bisa menikmatinya. Apel terbaik di dunia ini dengan mudah mereka bisa menikmatinya. Tidak ada kebun tin dan zaitun. Tapi di pasar-pasar mereka penuh dengan tin dan zaitun. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kejadian al-fil, setelah kejadian tentara bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bangsa Arab semakin segan terhadap orang-orang Quraisy. Maka perjalanan mereka semakin aman. Perjalanan dagang mereka dari Mekah menuju ke negeri Syam atau dari Mekah menuju negeri Yaman. Karena mereka takut terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mengganggu orang-orang Quraisy. Sampai kabilah-kabilah yang lain, jika mereka ingin aman dalam perjalanan, mereka dompleng, ikut rombongan kafilah dagang Quraisy. Karena kalau bersama orang Quraisy aman. Jadi sampai seperti itu keadaannya. Maka di tahun yang sama lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah putra dari orang yang mulia yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib, kita sudah kisahkan tentang Abdul Muttalib. Kita belum kisahkan tentang ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Setelah kejadian al-fil, tentara bergajah, Abdul Muttalib bernadar jika dikarniai 10 anak laki-laki, maka akan ada satu putranya yang akan ia korbankan untuk berhala Huban. Jadi yang menyelamatkan Allah, tapi berkorbannya untuk Hubal. Maka benarlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan 10 orang putra. Kemudian di antara putra-putranya ini diundi dan keluarlah nama Abdullah. Maka dia digandeng menuju Masjidil Haram, menuju Ka'bah. Yang mana Hubal adalah berhala pertama yang disembah oleh orang-orang Jazirah Arab. Yang pertama mendatangkannya adalah suku Khuza'ah yang telah kita kisahkan, yaitu kepala sukunya yang bernama Amru bin Luhai Al-Khuza'i. Ketika ia membawa Abdullah, dan Abdullah ini pemuda yang disukai oleh orang-orang Quraisy, Abdul Muttalib menggandeng Abdullah sambil menenteng pedang. Maka orang-orang Quraisy bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Abdul Muttalib?" "Aku akan tunaikan nazarku untuk menyembelih anakku ini." Maka jelas kaumnya menghalangi karena mereka mencintai Abdullah. "Jangan." "Lalu apa yang harus aku lakukan?" "Undilah antara Abdullah dengan 10 ekor unta." Maka diundi nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Ketika diundi yang keluar nama Abdullah. Diundi lagi ditambah 10 unta lagi. Diundi lagi keluar nama Abdullah lagi. Ditambah 10 lagi. 10 lagi setiap ditambah yang keluar nama Abdullah. Sampai 10 kali. Yang ke-10 baru keluar nama unta. Maka 100 ekor unta disembelih sebagai ganti nyawa Abdullah. Maka sejak itu bangsa Arab memberlakukan diat denda bagi orang yang membunuh sebesar 100 ekor
unta. Abdullah menikahi wanita yang mulia yang bernama Aminah. Ketika Aminah hamil, Abdullah sebagaimana kebiasaan bangsa Quraisy, mereka melakukan perjalanan dagang. Abdullah bersama pemuda-pemuda Quraisy melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Sepulang mereka dari Syam, Abdullah meninggal di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal ayahnya ketika beliau berada dalam kandungan. Maka di tahun Al-Fil, di tahun gajah, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Tanggalnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Adapun tahun Masehi disebutkan oleh sejarawan yang bernama Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi rahimahullah, bahwa tahun tersebut bertepatan dengan tahun 571 Masehi pada bulan April tanggal 20 atau 22. Jadi lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 571 tahun setelah kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Imam Ahmad dan Ad-Darimi, Aminah bermimpi keluar dari rahimnya cahaya yang menerangi istana-istana di Syam, istana-istana Kaisar Romawi. Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga At-Tabari, ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 14 dinding istana Kaisar Persia itu runtuh dan padam api abadi yang disembah oleh orang-orang Majusi. Dan juga runtuh gereja-gereja di sekitar Danau Buhairah. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang terakhir ini yang diriwayatkan oleh At-Tabari dan Al-Baihaqi tidak ada sanad yang kuat. Namun kita ketahui bahwa ulama mereka bermudah-mudahan dalam sanad sejarah. Karena sejarah sebagaimana kita ketahui, jika tidak bertentangan dengan syariat, apabila kejadian dalam sejarah tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka para ulama tidak menyibukkan dengan mencari sanad. Karena saking masyhurnya berita tersebut, seperti kejadian Perang Teluk, itu masyhur. Semua orang seluruh dunia tahu tentang kejadian Perang Teluk, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Maka dalam menyampaikan berita tersebut tidak seperti menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu dikoreksi keabsahan sanadnya. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, maka ibunya mengutus utusan untuk menghabarkan kabar gembira tersebut kepada kakeknya Abdul Muthalib. Maka dengan segera Abdul Muthalib datang ke rumah Aminah dan menggendong cucunya dan kakeknya yang memberi nama Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Muhammad tidak pernah satupun orang yang dinamai dengan nama tersebut sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita yang menyandang nama Muhammad pertama kali. Dan setelah itu banyak muncul nama Muhammad, dan sampai zaman kita saat ini nama yang paling banyak di dunia, nama yang paling banyak di dunia adalah nama Muhammad. Jadi dalam buku besar, nama yang paling banyak dipakai oleh umat manusia di dunia saat ini adalah nama Muhammad. Di RT kita ada, di sekolahan kita ada, di kantor kita ada, di ruang kerja kita ada, di pesantren kita ada, polisi ada, anggota DPR ada, bahkan bandar narkoba juga ada yang namanya Muhammad. Jadi nama Muhammad, nama yang terbanyak saat ini. Dan yang paling banyak menggunakan adalah orang-orang Muslim Pakistan dan India. Mereka hampir bisa dipastikan ya, kalau orang Pakistan pasti mengawali nama dengan Muhammad. Jadi nama Muhammad, nama yang paling banyak digunakan di zaman sekarang ini. Kakeknya memberi nama Muhammad dan ia menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Ka'bah, bertawaf dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kelahiran cucunya ini. Kemudian setelah satu minggu, kakeknya mengkhitani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain ibunda beliau Aminah, yang kedua adalah Thuwaibah al-Aslamiyah. Ia adalah budak wanita paman beliau Abu Lahab. Jadi seluruh kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat bahagia dengan kehadiran lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Lahab. Ia pun memerintahkan budak wanitanya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu dia juga sedang menyusui putranya yang bernama Masruh. Jadi Masruh ini saudara di antara saudara persusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thuwaibah juga menyusui paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Bahkan dikisahkan saking gembiranya Abu Lahab, ia membebaskan budak wanitanya ini. Jadi begitu gembiranya kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu susu beliau yang berikutnya adalah Halimah Sa'diyah, Halimah binti Abi Dzu'aib dari Bani Sa'ad. Kebiasaan orang Mekah di zaman dahulu, mereka mencarikan untuk bayi-bayi mereka ibu susu dari orang-orang Arab Badui, dari orang-orang pedalaman. Apa tujuan mereka mengirim anak-anak mereka, bayi-bayi mereka ke pedalaman-pedalaman Arab? Kita ketahui bahwa Mekah adalah pusat peribadatan bangsa Arab. Dan kehidupan di kota itu jelas tidak kondusif, berbeda dengan keadaan di desa. Banyaknya berbaur manusia yang mungkin di antara mereka ada yang membawa wabah penyakit. Sehingga kesehatan orang kampung itu lebih kuat daripada orang desa. Bayi yang rentan terkena virus, terkena bakteri, maka dikirimnya ke kampung, menyusu pada orang kampung itu akan lebih kuat daripada tidak disusui oleh orang
orang kampung, dan itu merata pada penduduk Mekah. Bayangkan, ini sejak 14 abad yang lalu. Ini menunjukkan perhatian yang besar penduduk Mekah terhadap kesehatan. Jadi di zaman dahulu yang belum ada polusi, yang penyakit belum macam-macam, apalagi di zaman kita sekarang ini. Kita tinggal di kota yang penuh dengan polusi, banyak wabah penyakit, karena tentunya penduduk di kota, apalagi di zaman sekarang, itu lebih padat daripada kota zaman dahulu. Sumur berdampingan dengan sapi tank itu biasa. Apa yang kita keluarkan, kita konsumsi pula. Yang tinggal di sungai juga demikian. Orang yang tinggal sungai di zaman dahulu berbeda dengan di zaman sekarang. Mungkin dulu di bantaran sungai bisa dihitung dengan jari. Sehingga kalau buang hajat, langsung ditangkap ikan, selesai. Sekarang buang hajat ditangkap tetangga pakai ember. Jadi seharusnya di zaman sekarang ini kita lebih menjaga diri. Namun ternyata penjagaan diri kita semakin kurang. ASI yang dibutuhkan oleh bayi yang tidak tergantikan dengan makanan dan minuman apapun, digantikan dengan susu sapi. Bagaimana tidak lemah generasi yang akan datang? Sudah wabah penyakit begitu banyak, kalau orang Mekah zaman dahulu saja, ya, keramaiannya jelas berbeda dengan keramaian di zaman sekarang, itu mengirim bayi-bayi mereka ke perkampungan agar badannya kuat, apalagi di zaman sekarang. Maka seharusnya ASI di zaman sekarang ini lebih dibutuhkan oleh para bayi daripada di zaman dahulu. Tapi justru keadaannya terbalik. Banyak para wanita yang enggan menyusui anak-anak mereka, digantikan, disusukan kepada sapi. Jadi tujuan pertama adalah untuk menjaga fisik mereka, agar bayi-bayi tersebut tumbuh menjadi bayi-bayi yang kuat, bayi-bayi yang sehat. Kemudian yang kedua, untuk menjaga bahasa Arab. Karena jelas keadaan di kampung, bahasa mereka belum tercampur. Bahasa mereka masih murni, belum rusak. Maka para ahli lughah dan juga para ulama ketika mencari arti dari sebuah kata di dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mengalami kesulitan untuk mengetahui arti tersebut, mereka pergi ke pedalaman Arab. Kata ini apa artinya? Termasuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mencari kata Abba di dalam Al-Quran, maka dia masuk ke pedalaman Arab, kemudian dia menjumpai seorang badui yang sedang mengumpulkan rumput dan mengatakan Abba. Oh, ternyata Abba itu ini. Dan itu pula yang dilakukan oleh para orientalis. Mereka mempelajari bahasa Arab tidak cukup di negerinya dan tidak cukup datang ke universitas-universitas di Arab. Di antara mereka masuk ke pedalaman badui dan tinggal bersama mereka. Sampai bertahun-tahun. Bahkan di antara mereka mencari sebuah kabilah yang tidak ada orang asingnya sama sekali. Bahkan tujuan mereka mempelajari bahasa Arab untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi semangat kita dalam mempelajari bahasa Arab kalah jauh dari mereka. Di antara mereka meninggalkan negeri mereka yang makmur, tinggal di tengah padang pasir. Yang mana dikisahkan
di antara salah satu dari mereka hidup seperti bangsa Arab Badui. Kalau tiba musim dingin, terkadang mereka menggali pasir, kemudian berselimut, kemudian ditimbun pasir. Mau hidup seperti ini hanya untuk belajar bahasa Arab. Bahasa Arab yang murni. Kembali kepada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu susu beliau adalah Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Suaminya adalah Al-Harith bin Abdul Uzza atau yang dikenal dengan Abi Kabsyah. Seperti kebiasaan Bani Sa'ad, mereka mencari anak-anak susuan atau bayi-bayi susuan di kota Mekah. Dan ini diriwayatkan langsung oleh Halimah As-Sa'diyah. Mereka pada musim kemarau datang ke negeri Mekah bersama rombongan dari Bani Sa'ad. Ketika dalam perjalanan, Halimah menceritakan bahwa ia mengendarai keledai putih yang kurus karena musim paceklik. Keledainya pun terseok-seok karena lapar. Dan ia juga membawa seekor unta betina. Yang saat itu dia sedang menyusui anaknya. Namun karena saking laparnya, air susunya sangat sedikit yang menjadikan anaknya kelaparan. Dan sepanjang malam Halimah serta suaminya tidak bisa tidur karena tangisan anaknya. Namun mereka bersama rombongan terus melanjutkan perjalanan sampai ke negeri Mekah. Maka ibu-ibu susu tersebut berpencar ke seluruh penjuru negeri Mekah mencari bayi-bayi susuan. Dan setiap ibu susu tersebut sampai di rumah Aminah, ketika Aminah menawarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap ibu susu tersebut menolak karena mengetahui anak tersebut yatim, karena mereka menyusui untuk mendapatkan upah dari ayahnya. Mereka beranggapan apa yang bisa diharapkan dari anak yatim? Apa yang bisa diberikan ibunya atau kakeknya? Tentunya berbeda upah yang mereka dapat dari bayi-bayi yang memiliki ayah. Termasuk Halimah Sa'diyah ketika pertama kali mendatangi rumah Aminah dan mengetahui bahwa Muhammad anak yatim, ia pun menolak, berusaha mencari bayi yang lain. Namun ternyata sampai di akhir hari, sampai petang hari, semua wanita sudah menggendong bayi kecuali Halimah. Maka dia mengatakan kepada suaminya, Abu Kabsyah, demi Allah, aku tidak akan pulang ke kampung kecuali membawa bayi. Aku akan membawa anak yatim itu. Maka suaminya pun mengatakan, tidak mengapa, ambillah. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendatangkan berkah kepada kita. Maka diambillah bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digendongnya. Ketika mengambilnya, daripada, maka mendingan. Jadi tidak berhasrat besar, tapi daripada tidak membawa bayi, mendingan, daripada malu. Jadi dia malu dengan emak-emak yang lain. Mereka semuanya membawa bayi, dia enggak membawa bayi. Daripada malu, pulang tidak membawa apapun, maka diambillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu digendong di pangkuan Halimah Sa'diyah, dia merasa bahwa dirinya siap menyusui. Jadi tiba-tiba
Putingnya terasa berat, ada air susunya. Dia pun menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita menyusu sampai kenyang. Kemudian Halimah pun menyusui anaknya sampai kenyang, anaknya pun bisa tidur. Suaminya bangkit melihat untanya. Ternyata ambing susunya besar. Dia pun memerah untanya. Meminum dari air susu unta tersebut sampai kenyang. Ia pun berikan kepada Halimah. Halimah pun minum sampai kenyang. Maka Halimah pun mengatakan, itu tidur yang paling pulas yang aku rasakan. Karena jelas melakukan perjalanan panjang yang lapar. Malam harinya tidak bisa tidur karena anaknya rewel. Begitu malam berikutnya, anaknya kenyang, tidur dengan pulas, dia dan suaminya pun kenyang dengan susu air unta, maka tidur sangat pulas sekali. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan, keledai putih yang ditunggangi oleh Halimah Sa'diyah, itu melampaui, menyalip unta-unta merah yang dikendarai oleh emak-emak yang lain. Padahal tadinya keledai yang ditunggangi oleh Halimah berjalannya paling belakang sampai merepotkan rombongan. Rombongan harus menunggu keledai Halimah. Karena unta-unta merah itu unta-unta yang paling kuat. Itu bisa disalip oleh keledai yang tadinya sangat lemah. Begitu cepatnya keledai tersebut, maka para emak-emak heran. Wahai Halimah, kasihanilah kami, tunggu kami. Wahai Halimah, bukankah itu keledai yang kemarin kamu tunggangi? Maka Halimah pun mengatakan, iwallah, iya, demi Allah, itu adalah ini adalah keledai yang kemarin aku tunggangi. Maka suaminya pun mengatakan kepada Halimah, wahai Halimah, bayi ini membawa berkah. Maka Halimah pun mengatakan, aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia senantiasa membawa berkah. Silakan Anda. Kita lanjutkan. Sesampainya mereka di perkampungan Bani Sa'ad, terjadi keajaiban lagi. Ketika kambing-kambing Halimah pulang dari padang gembala, kambing-kambing tersebut dalam keadaan kenyang dan air susunya penuh. Sampai pada hari-hari berikutnya, kambing-kambing tersebut setiap kali pergi pulang dalam keadaan kenyang. Maka para suami di perkampungan Bani Sa'ad mengatakan kepada istri-istri mereka, ikutilah kemana penggembala Halimah menggembalakan kambing-kambingnya. Agar kambing-kambing kita juga ikut kenyang. Seperti kambing-kambing Halimah. Maka seluruh kambing di perkampungan Bani Sa'ad mengikuti kambing-kambing Halimah. Namun yang terjadi, kambing-kambing Halimah kenyang, susunya mengalir dengan deras, dan kambing-kambing mereka tetap kelaparan. Karena memang saat itu musim paceklik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun penuh. Maka selesailah masa susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya karena kejadian-kejadian dan keajaiban-keajaiban, keberkahan yang didapat oleh keluarga Halimah Sa'diyah tentunya berat memulangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke ibunya. Karena jelas kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa keberkahan pada keluarga tersebut. Padahal pada awalnya Halimah mengambilnya daripada mendingan. Daripada enggak bawa bayi, mending bawa meskipun anak
anak yatim, namun ternyata membawa keberkahan yang luar biasa. Maka ia pun mengatakan kepada suaminya, kita bujuk ibunya agar memperbolehkan ia tetap tinggal di sini. Maka keduanya pergi ke Mekah, meminta kepada Aminah agar membiarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap tinggal bersama mereka. Dibujuk, dirayu. Kita khawatir akan ada wabah Mekah kemudian akan menjangkiti anak ini. Biar lebih kuat lagi. Bisa tinggal bersama kami, gak usah bayar. Maka karena rayuan, bahkan desakan dari Halimah dan suaminya, maka Aminah pun akhirnya membolehkan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa pulang ke perkampungan Bani Sa'ad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh kembali oleh Halimah Sa'diyah. Berusia 3 tahun, 4 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bisa berjalan, bisa berlari, bermain-main dengan anak-anak seusianya di perkampungan Bani Sa'ad. Kebiasaan anak-anak perkampungan Bani Sa'ad, permainan mereka adalah dengan menggembala kambing. Jadi mereka bermain dengan kambing-kambing mereka. Anak-anak seusia itu bermainnya adalah di padang gembalaan. Dan ada kejadian yang besar, mukjizat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berusia 4 atau 5 tahun. Seperti biasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bermain dengan anak-anak kecil seusianya. Tatkala itu datang malaikat Jibril alaihi salam, menangkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membelah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikeluarkanlah jantung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disucikan, dibersihkan dengan air zam-zam di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Maka tatkala melihat kejadian itu, kawan-kawan seusianya lari menuju ibu susunya Halimah. Mereka mengatakan, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Dan malaikat Jibril ketika membersihkan jantung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini adalah tempat untuk syaitan. Maka tidak ada tempat bagi syaitan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dibersihkan oleh malaikat Jibril. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak itu sampai diangkat menjadi nabi dan rasul senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun hidup di masyarakat jahiliyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan kekufuran, kesyirikan dan kefasikan. Perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar pun dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebelum kenal Islam, sebelum mengenal ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah minum khamr di zaman jahiliyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jantungnya dibersihkan oleh malaikat Jibril. Maka ketika melihat kejadian tersebut, anak-anak pun lari melaporkan ke Halimah. Maka mereka segera berlari menuju tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditangkap oleh malaikat Jibril. Dan saat itu malaikat Jibril sudah selesai mengoperasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar dibelah dadanya, diambil jantungnya, dikembalikan lagi dan dijahit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik,
adalah seorang anak yang menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, yang mana ibunya, ibu Anas, Ummu Sulaim, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini putraku menjadi pelayanmu. Maka selama 10 tahun, selama hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sampai ajal datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik senantiasa menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melayani segala kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal-hal yang tidak banyak diketahui orang di luar diketahui oleh Anas bin Malik, yang saat itu Anas bin Malik belum balig ketika melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keberkahan yang didapat oleh Anas bin Malik diantaranya ilmu yang banyak. Maka Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan, meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sungguh aku benar-benar melihat bekas jahitan di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas bin Malik melihat dengan mata kepalanya bekas jahitan yang mana malaikat Jibril membelah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Halimah As-Sa'diyah beserta anak-anak mereka kembali ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kejadiannya sudah selesai, namun Halimah melihat muka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah pucat. Jelas terjadi sesuatu pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun yang menceritakan anak-anak, maka dia antara membenarkan dan tidak kejadian yang begitu singkat. Mereka mengkabarkan, tentunya anak-anak usia balita belum bisa mencerna dan menalar dengan baik apa yang mereka lihat. Yang mereka sampaikan, Muhammad dibunuh. Maka Halimah pun sulit mengoreksi apa yang sebenarnya terjadi. Namun wajah pucat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang membuat kekhawatiran yang besar pada diri Halimah. Maka dia memutuskan dengan suaminya untuk mengembalikan Muhammad ke pangkuan ibunya, ke asuhan ibunya, karena khawatir akan terjadi apa-apa. Maka ia pun mengembalikan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pangkuan atau asuhan ibunya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sekeluarga dijaga Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya di dunia dan di akhirat. Ustadz, zakat wajib boleh enggak dikasihkan sama orang tua, saudara, keluarga kita sendiri? Disebutkan di dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib, di antara orang-orang yang tidak berhak atau tidak boleh kita memberikan zakat kepada mereka, yang pertama adalah orang kafir, yang kedua hamba sahaya atau budak, yang ketiga Ahlul Bait, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Ini tidak boleh menerima harta zakat. Kemudian waman talzamul muzakki nafaqatuhu minal muslimina la yadfa'uhum ilaihim la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara'i wal masakin. Orang yang menjadi tanggungan nafkahnya pada seseorang tidak boleh memberikan zakat kepada mereka atas nama fakir miskin. Suami memberi zakat kepada istri, jelas tidak boleh. Karena istri adalah tanggung jawab suami memberi nafkah kepadanya. Begitu juga anak-anak.
Bagaimana jika anak-anak ini telah tumbuh dewasa, sudah menikah, dan jatuh miskin, sementara orang tuanya kaya? Pertanyaan ini pernah disampaikan ke Lajnah Ad-Da'imah. Semisal orang tua memiliki anak perempuan, menikah, dan suaminya jatuh bangkrut. Maka apa yang dilakukan? Tidak langsung memberikan harta tersebut kepada anaknya, tapi kepada suaminya. Karena suami itu bukan tanggung jawab, anak menantu itu bukan tanggung jawab orang tua. Baru setelah suaminya menerima harta zakat tersebut, bisa menafkahi istrinya. Termasuk di sini orang tua kalau miskin itu menjadi tanggung jawab anak untuk memberi nafkah kepada kedua orang tua. Maka orang-orang yang wajib kita memberi nafkah kepada mereka, maka tidak boleh kita memberikan zakat yang wajib. Adapun sedekah yang sunnah bebas. Ya, zakat yang wajib itu zakat emas, perak, zakat perdagangan, zakat tambang, zakat hasil panen, itu zakat-zakat yang wajib. Zakat hewan ternak, apabila telah mencapai nisab, maka wajib kita mengeluarkan zakat, termasuk zakat fitrah. Maka itu tidak kita berikan kepada orang yang kita wajib memberi nafkah kepada mereka. Adapun kerabat yang tidak wajib kita memberi nafkah kepada mereka, maka boleh. Kita boleh memberikan zakat kepada mereka. Semisal sepupu dua kali, paman dua kali, besan, dan lain sebagainya. Maka itu boleh kita memberikan zakat kepada mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kita berkewajiban memberi nafkah kepada mereka? Kalau zakat yang wajib tidak boleh, maka masih boleh memberikan sedekah yang sunnah. Sedekah apapun, ya. Uang, beras, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, berikan sebagai sedekah, berikan sebagai hadiah, maka tidak mengapa. Adapun zakat yang wajib itu tidak boleh disalurkan kepada orang yang kita berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Ustadz, apakah orang Arab sudah mengenal Islam sebelum diangkatnya Nabi Muhammad? Seperti ayahnya yang bernama Abdullah, hamba Allah, dan Halimah, yang katanya ketika menjawab para emak dengan nama Allah. Iya, Allah sudah dikenal oleh bangsa Arab. Maka mereka tetap beribadah di Masjidil Haram. Mereka tetap menunaikan ibadah haji. Ini sudah kita bahas di awal kitab sirah ini. Bagaimana kehidupan bangsa Arab. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala mereka menaiki bahtera, orang-orang kafir Quraisy, mereka menaiki kapal di atas lautan, ditimpa oleh ombak badai. Apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Jadi orang-orang jahiliyah itu mengenal Allah. Maka banyak di antara mereka yang bernama Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa? Tokoh munafik. Abdullah bin Jad'an, tokoh kafir Quraisy, dan masih banyak lagi nama Abdullah yang lain. Mereka mengenal
Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Abroha hendak menghancurkan Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dinamakan musyrik? Karena mereka mengenal Allah, karena mereka menyembah Allah, namun mereka menyekutukan Allah. Justru dinamakan musyrik itu karena ada perbuatan persekutuan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu bukan orang ateis. Bukan orang yang tidak punya agama. Bukan semata-mata menyembah berhala tok. Mereka dikatakan musyrik justru karena mereka menyembah Allah. Namun selain mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Maka diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memurnikan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb Tuhannya Ka'bah ini, bukan pada berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan impak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.